Dalam pembicaraan tentang AG tersebut, kemudian apa yang dibicarakan tentang AG tersebut? Tentang ada kejadian apa yang dibicarakan? Pada tanggal 27 Januari, itu saya sempat dapat telepon bahwa tanggal 27 Januari, saudara mendapat telepon dari siapa? Dari kakaknya Agnes. Dari kakaknya Agnes. Mm-hmm. Bahwa terus, Agnes itu hilang. Tanggal 27 ya, mm-hmm, 27. Agnes hilang. Mm-hmm. Mm-hmm. Dia mencari Agnes lewat saya. Saya nggak tahu, pagi-pagi saya dapat nomor telepon nggak dikenal. Mm-hmm. Terus habis itu dia minta tolong saya untuk mencari adiknya ke saya. Lalu pada tanggal 30 itu kebahas lagi tentang hilang itu. Tapi mungkin Mario nangkep hilangnya itu beda gitu. Kalau dari saya tuh, saya nganggap ini Agnes sempat ada singgungan memang. Saya bilang saya tahu ceweknya dia itu hilang gitu. Memang ada singgungan itu dari saya ke Mario. Kenapa kakaknya Agnes mencari informasi lewat saudara? Apa saudara kenal dengan kakaknya Agnes? Tidak kenal. Terus dari mana dia tahu bisa menghubungi saudara? Kalau dari waktu itu dia bilang karena mungkin saya tahu tempat bermainnya Mario biasanya di mana, supaya dia tahu adiknya lagi dibawa kemana pada hari itu. Lagi dibawa kemana? Mm-hmm. Pada saat itu sepengetahuan saudara, Agnes ini atau AG ini berpacaran dengan siapa yang saudara tahu? Saya tidak tahu, karena waktu itu sempat saya tanya pas tanggal 30 itu, dia kan mencari informasi tentang AG ke saya. Saya tanya, kenapa nanya itu? Gak apa-apa, pengen tahu aja. Dia bukan cewek gue kok. Lu, kalau lu tahu sesuatu, lu kasih tauin aja sama gue. Dia bukan cewek gue. Kata siapa? Mario. Kata Mario. Hmm. Nah, ini saya minta saudara, kejujuran saudara ya. Iya, karena iya, sebelumnya saudara sudah memberikan terangan di perkara AG. Iya. Ya, jadi karena ada perbedaan di sini, maka saya agak tajam lagi kepada saudara. Terus, pada saat saudara memberitahukan kepada kakaknya Agi bahwa saudara tidak tahu, terus saudara konfirmasi tidak kepada Mario? Enggak. Tidak. Terus enggak. Kapan saudara tahu Agi itu benar-benar hilang? Tanggal 27 tersebut. Tanggal 27. Terus hilangnya itu kapan? Kenapa disebut hilang? Tanggal 27, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu? Saya mendapat, atau saudara lupa? Dua kali informasi bahwa AG hilang. Di keterangan saudara, saudara menyebutkan tanggal 17. Iya, itu yang pertama. Dua kali saya mendapat informasi tentang AG tadi hilang. Tadi saudara menyebutkan tanggal 27. Tadi setelah saya pertegas saudara tentang tanggal, saudara tidak tahu. Maka saya tanya, apa saudara lupa? Setelah diingatkan tanggal 17, baru saya jawab, iya. Sebenarnya AG ini hilangnya tanggal berapa? Sepengetahuan saudara, setelah ada saya informasi tahu, dari kakaknya itu. Saya tahu dua kali hilang. Dua kali hilang? Iya, yang pertama itu dari temannya Mario. Temannya Mario siapa? Henry. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah itu masih di tanggal 27? Di tanggal 30 saya singgung dua kali hilang. Di tanggal 30 juga? Terus? Percakapan itu seputar di tanggal 28 dan 17 itu. Jadi maksud saya gini, kan Agnes itu saya tahu dia hilang. Saya tahu. Saudara tahu Agnes ini hilang. Mm-mm. Pengertian hilang di sini bagaimana? Hilang. Kalau hilang itu orang nggak ditemukan. Dia satu hari itu hilang. Ya satu hari itu hilang. Pengertian hilang ini di sini itu seperti apa sih? Yang saudara maksud bisa menjabarkan, menyampaikan informasi hilang itu? Pengertian hilang itu bagaimana? Kan kalau orang hilang itu enggak ada informasi sama sekali, tidak diketahui keberadaannya, seperti itu yang dinamakan hilang. Nah, yang persis saudaranya yang saudara sampaikan atau informasi yang disampaikan oleh kakaknya AG maupun temannya Mario itu apa? Pengertian hilang yang dimaksud mereka? Begini penutup, rubah aja pertanyaan saudara. Misalkan begini, itu AG tidak ada. Apakah
AG itu di tanggal itu, sepengetahuan saudara, tiap hari itu bersama dengan Mario. Iya. Dan pada saat itu tidak bersama dengan Mario. Oh, saya nggak tahu. Jadi pada hari itu tuh saya taunya setiap AG hilang, oh sama Mario gitu. Sehingga saudara mengatakan ini pada tanggal itu hilang, tidak bersama dengan Mario. Mm-mm. Atau ada yang lain yang saudara maksudkan? Enggak, maksud saya di yang tanggal 30 kan saya sempat menyinggung bahwa Agnes itu hilang. Itu bukan menyinggung tanggal 17 aja, tapi saya juga ada beberapa kali yang saya dengar Agnes hilang itu saya tanya, oh sama lu hilangnya gitu loh. Ya sudah, silakan.